Ohayou gozaimasu, Nippon. Balik lagi di Bukuno Nippon. Hai hai, ohayou. Let's go. Selamat sampai Gunung Omuro. Ya, kita lanjut ke naik atas. Gila guys, banyak orang datang ke sini dari jauh-jauh loh. Dari Tokyo. Saitama. Ya, Chiba. Kita berangkat, Caco. Ayo kita. Aku takut. Aku takut tingkat ketinggian. Hah? Hey! Tuh, Big Boy lagi di belakang. Yeah. Mantep banget nih pemandangannya, gila keren. Pemandangannya bagus banget, keren banget, keren banget. Ini benar-benar nanjak banget ya, naik ke atas gitu, tinggi banget. Oh, tapi udah orangnya turun ya. Udah pada turun. Ini benar-benar apa ya? Kayaknya 45 derajat lebih ini. Iya. Bener-bener miring tinggi banget, loh. Serem. Gila. Buat yang fobia ketinggian, ya mirip-mirip lah sama aku ini ya. Jadi aku gak berani lihat ke belakang, makanya lihatnya dari kamera. Ah, supaya gak terlalu serem gitu. Wah gila, keren banget ya. Gunung Fuji. Sini. Mana. Sini. Hai. Arigato. Lihat gak, kita di foto. Kita udah sampai. Kita udah sampai. Mana Big Boy? Fuji. Wow, Fuji. Bukubong, ini adalah top of the mountain of Omura. Gila, keren banget ya. Omurayama. Gila, keren banget. Serius banget ini. Kalau teman-teman lihat nih ya. Kalau di sini ada lautan yang luas mengarungi samudra Pasifik ini. Di sini ada Gunung Fuji dan di sana ada pegunungan lagi. Wah, kita bisa bawa para bokupong mengarungi keindahan alam di mana ini ya, Shizuoka kayaknya. Tadi kita keliling dari rute ini terus muter sampai ke sini. Terus ke sini juga. Habis ini ke sini juga. Kalau gitu kita langsung naik lift lagi turun ke bawah. Masih ada banyak tujuan. Masih banyak tujuan. Tinggi banget gila. Enggak apa-apa. Cuma harus berani dong. Kayak gini. Lihat di bawah itu ngeri banget gila, serem. Pengunjung. Gila, itu orang yang nunggu panjang banget loh. Tuh, lihat belakang. Sampai di sana tuh. Iya, mobilnya banyak loh. Mobil udah penuh banget, tadi nggak sampai di sini loh. Ah, kita untung ya. Kita untung. Ya, syukur ya. Kita beruntung maksudnya ya. Siap-siap buka. Iya, siap-siap. Iya. Hai. Hai. Nisa. Yeay. Rasa wasabi. Beneran wasabi? Ya, wasabi. Wasabi? Dalamnya. Bukan kayak sushi berarti? Ya, kayak gitu. Tapi segar banget ya. Beneran? Iya. Harum juga ada. Lihat tuh. Ada wasabinya. Ada apa ya, biji-biji. Biji-biji. Oh iya, ya, ada kan? Wasabinya. Enak. Gila, keren banget jembatannya. Gila, lihat air yang di bawah. Agak goyang-goyang gitu. Keren banget. Keren banget. Gila, teman-teman. Ini adalah jembatannya dan di sini lihat lautan luas Samudra Pasifik. Keren banget. Oke, guys. Bersiap buat pantainya, menikmati keindahan pantai di mana ini? Izu Shirahama.
pasirnya tuh putih nih. Gimana sih, Cok? Seneng gak? Seneng. Gila, air lautnya biru banget. Keren, 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 keren. Ya, tuh lihat air lautnya. Keren. Gimana guys? Mantep kan? Kalau gitu kita langsung main aja yuk. Ayo masuk, 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 masuk. Gokil guys. Dingin. Wow, gila keren banget. Gila. Gila tinggi banget ini. Bener-bener berapa derajat ini? Iya. Guys, kita nyampe juga di pantai kedua. Kedua kali ya. Pokoknya udah beberapa pantai-pantai udah lain yang udah kita lewatin dan ini salah satu pantai yang mau kita kunjungan buat snorkeling. Syaco, kamu ngapain sih Syaco? Jarang. Kamu kayak bocah. Kamu kayak bocah. Pemandangan laut ini benar-benar keren banget dan di sini kita bakalan main-main air. Gila, jernih banget, Caco. Gila, airnya jernih banget, serius. Oke, langsung aja kita main air. Yeah. Balik lagi. Akhirnya kita bisa lihat ikan-ikan di sana. Caco masih main-main air tuh. Jadi banyak juga ikan ternyata di sana. Sayangnya aku nggak bawa ini case buat kamera, jadi nggak bisa dibawa dimasukin ke air gitu. Tadinya kalau bawa GoPro gitu ya, ada case-nya juga kayaknya bisa ikut nyelam gitu. Guys, benar-benar senang banget ya. Habis ini kita mau ke tempat yang lain, mungkin pantai yang lain dan tempat yang bagus ya. Oke, cepet sih. Kita mau ke mana? Forest? Salah jalan. Salah jalan? Jadinya harus lewat pegunungan. Iya. Gunung tuh lihatnya yang nggak ada orang, cuman kita doang. Nggak ada orang. Hijau semua tuh. Ya semuanya apa ya? Hutan. Hutan ya. Ramah banget buat mata ya. Apa kamu sakit perut? Wah. Tujuan kita ini. Oh ya, nggak bisa kelihatan. Wow. Wow. Gila keren banget. Wow. Wow. Hati-hati ya guys. Oke, lanjut. Oke.
Yo Bogopong, kita udah nyampe di spot terakhir di trip kita kali ini. Anginnya kencang banget karena kita lagi ada di ujung pulau ya, ujung pulaunya Shizuoka. Ini udah paling selatan dan di belakang kita ini beneran Samudra Pasifik. Bisa langsung main ke Amerika. Anginnya kencang banget. Wow. Dan ini udah matahari udah mau tenggelam. Ini adalah hari-hari menuju malam ya. Dan kalau kita lihat di sini banyak banget kapal-kapal di belakang sini yang mungkin lagi mancing atau bawa apa gitu ya, minyak atau apa gitu. Terus kalau bisa kelihatan di sini gelombang lautnya benar-benar tinggi banget. Ya mungkin sampai sini dulu trip kita kali ini mengarungi lautan luasnya samudra gitu ya. Semoga bisa menghibur dan jangan lupa subscribe, oke? Okay? Thanks for watching and always be smart!